kalau anak-anaknya adalah anak-anak yang memang butuh adaptasi lebih banyak, sulit bergaul dan lain-lain gitu ya, tentu harus disiapkan tahapan-tahapannya. Dia harus mengenal dulu lingkungan sekolahnya. Jadi sebelum masuk hari pertama sekolah tuh dia udah kenal dulu, oh ini playground aku, oh ini kelas aku, guruku akan kayak gini. Makanya sekolah-sekolah yang memahami kebutuhan anak seperti itu, kadang-kadang sebelum masuk hari pertama tuh ada orientasi murid, orientasi orang tua gitu, classroom visit gitu ya. Itu tujuannya itu, supaya anak-anak merasa nyaman dan udah kenal dulu. Sehingga pada saat hari pertama masuk sekolah, itu bukan lagi suatu momen yang menakutkan buat dia gitu.